Soto kasawa munebo buroi boy bueno ah ayarumino ayarumino ayarumano ayarumano ye. Halo sahabat budaya dan pemirsa RRNet dari Kabupaten Kepulauan Yapen, RRI Serui hadir dalam obrolan budaya bersama saya Seli Wayor. Sahabat budaya dan pemirsa RRNet, Anda baru saja menyaksikan cuplikan tari Yospan yang dibawakan oleh Sanggar Miobo, salah satu sanggar tari di Kepulauan Yapen. Tari Yospan adalah penggabungan dari dua tarian rakyat Papua umumnya, yaitu Yosim dan Pancar. Tari Yosim Pancar merupakan tari pergaulan yang erat kaitannya dengan tradisi budaya masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen. Sahabat budaya dan pemirsa RRNet, di era modernisasi saat ini, masihkah tari-tarian tradisional seperti tari Yosim Pancar dipertahankan dengan menjaga nilai-nilai budaya yang terkandung di dalam setiap gerak dan tari yang ditampilkan. Obrolan budaya malam hari ini akan membahas tentang apa kabar tari Yospan di era modernisasi saat ini. Untuk itu, saya sudah bersama dengan Bapak narasumber. Masing-masing langsung saja akan saya sapa. Kepala Bidang Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Yapen ada Bapak Bob Matui SPD MPD. Apa kabar Bapak? Kabar baik. Puji Tuhan. Juga sudah hadir bersama kami pelatih Sanggar Tari Yospan Miobo, Bapak Beni Rumaikewi. Apa kabar Bapak? Baik. Iya, sangat baik ya. Baik Bapak Bob Matui dan Bapak Beni Rumaikewi, topik obrolan kita saat ini cukup menggelitik para pelaku seni tari di Papua umumnya dan khususnya di Kepulauan Yapen. Apa kabar tari Yospan di era modernisasi saat ini? Untuk itu, saya langsung saja ke Bapak Beni Rumaikewi selaku pelatih Sanggar Tari Yospan Miobo. Seperti apa
tari Yospan itu Bapak? Mungkin langsung Bapak bisa berikan penjelasan. Baik. Tari Yosim Pancar itu dia seperti apa ya? Tari Yosim Pancar itu adalah suatu gerakan yang dikemas dari berbagai macam kegiatan tari yang ada di budaya yang ada di tanah Papua. Mm-hmm. Baik mulai dari tari tradisional, tari kreasi baru, itu yang diramu dibentuk dalam satu tari kreasi baru yang dinamakan tari Yosim Pancar untuk muda-mudi. Lalu sejak kapan Bapak Beni terlibat dalam dunia seni budaya, khususnya tari Yosim Pancar? Saya terlibat sejak tahun 1989. Kalau dilihat tampilan grup tari Yosim Pancar atau Yospan di era lalu dan saat ini, seperti apa? Kalau kita berbicara untuk era lalu dan era sekarang, memang agak sedikit, ada sedikit perubahan-perubahan yang dibuat oleh para pelatih yang saya katakan pelatih-pelatih yang hanya sekedar melihat lalu jadi pelatih. Sehingga ada sedikit perubahan. Tetapi untuk para dewan juri selalu menekankan gerakan itu karena kita memang dari terbitnya Yosim Pancar ini sudah dibuat satu juknis. Itu kalau tidak salah nanti beliau lebih paham. Itu nomor 1 garing DKIJ garing 1988 tanggal 29 September 1988. Itu sudah ditetapkan gerakan-gerakan yang sudah baku. Sehingga di tahun-tahun sebelumnya itu berjalan agak sedikit baik. Tahun sekarang dia berjalannya baik juga tapi ada pelatih-pelatih yang hanya cuma sekedar melihat. Sehingga mereka menggabungkan materi-materi gerak dari luar, mereka bawakan ke dalam. Tetapi para dewan juri selalu mengikuti juknis atau petunjuk yang sudah ada. Sehingga kalau ada gerakan yang kayak begitu, langsung di-cut. Oke, baik. Lalu sebagai seorang pelatih tari Yospan, apa yang paling prinsip yang biasanya diajarkan oleh kepada para penari? Hal-hal yang paling prinsip ada dua. Yang pertama menyangkut dengan gerakan, yang kedua menyangkut dengan musik. Yang pertama gerakan harus sesuai dengan juknis atau petunjuk yang sudah dibuat. Dasar gerak seka sampai dengan pancar itu bentuknya bagaimana, itu yang harus diikuti. Sehingga kita wajib sebagai pelatih wajib memberikan pemahaman itu terlebih khusus. Terutama bagi yang penari-penari yang baru. Terus yang kedua menyangkut dengan musisi. Musisi juga kita harus menanamkan gerakan ini musiknya berbeda dengan gerakan yang satu, musiknya pun berbeda. Tidak bisa disamakan. Iya. Iya, baik. Lalu apa saja gerakan dasar tari Yospan yang harus dikuasai oleh seorang penari? Gerakan dasar yang harus dikuasai oleh penari, bukan penari saja, baik musisi, penari sampai dengan pelatih harus lebih memahami semua. Ada 5 unsur gerak. Yang pertama itu seka. Yang kedua pacul tiga. Yang ketiga gale-gale. Yang keempat jef. Yang kelima pancar. Ini 5 gerak yang harus dikuasai oleh penari dan musisi. Terus dari 5 gerak ini, apakah masing-masing gerakan itu punya arti? Kalau kita bicara menyangkut dengan arti, saya belum pernah mendengarkan dia punya arti. Tapi kalau gerakan itu sendiri itu diambil dari beberapa daerah yang disatukan menjadi tari pergaulan muda-mudi. Misalnya seka, pancar itu diambil dari Biak, jef dengan pancar diambil dari Biak, seka itu diambil dari Merauke, itu yang digabungkan. Yosim diambil dari Sarmi dan daerah pesisir Papua yang lain yang ada yang mempunyai gerakan Yosim-Yosim, itu diambil, disatukan yang namanya tari Yosim Pancar. Berarti dijadikan sekedar tarian begitu? Iya. Oke, baik. Iya. Selanjutnya, biasa butuh berapa lama untuk mereka berlatih sebelum pentas?
Tergantung dari kemampuan seorang pelatih itu sendiri. Kalau dibutuhkan misalnya di dalam undangan untuk kegiatan lomba itu, misalnya 2 minggu, berarti harus 2 minggu. Tetapi ini yang ditanyakan beberapa, membutuhkan berapa waktu. Yang sebaiknya memang dia seputaran 1 bulan. Waktu yang dibutuhkan 1 bulan. Sehingga bisa merangkum penari, mungkin dia dalam jangka waktu 2 minggu, dengan musisinya 2 minggu, digabungkan jadi satu sehingga bagus. Ya. Kemudian bagaimana mengatur harmonisasi antara penari dan musisi sehingga bagus begitu, kompak mereka? Ya itu kembali kepada penentuan waktu tadi. Kalau waktunya terlalu cepat, maka pelatih juga pasti dia memberikan latihan apa adanya. Tapi kalau waktu itu dia panjang, maka dia akan memberikan keharmonisan antara penari dengan musisi. Berarti perlu penjiwaan ya? Harus ada penjiwaan. Salah satu contoh penjiwaan, kalau misalnya di lagu Yosim Pulang ya, itu dia harus lembut, terus melepaskan pasangannya pergi. Tidak mungkin mimik muka itu harus kayak marah melepaskan pasangannya. Iya, benar sekali. Jadi itu suatu penjiwaan. Harus ada penjiwaan. Dari awal sampai dengan akhir harus dimainkan dengan penjiwaan. Oke, baik. Pertanyaan saya yang terakhir, apakah keistimewaan tari Yospan bila dibandingkan dengan tari tradisional lainnya? Baik, kalau kita masuk ke istimewaan, sebenarnya tari Yosim Pancar itu dibuat untuk merangkul anak-anak muda yang mempunyai gengsi terhadap budaya, ada yang sukanya terhadap budaya luar. Ini dibuat menjadi tari muda-mudi. Iya. Tari Yosim Pancar ini adalah tari muda-mudi yang dikemas untuk muda-mudi. Jadi untuk saya tari Yosim Pancar ini memang dia sebagai salah satu tari yang mengikat muda-mudi agar tidak membiarkan budaya itu hilang. Dia terlalu luar biasa. Okay. Karena dalam bentuk busananya iya. Ada... Sudah punya nilai tersendiri. Sehingga bisa bagaimana ya, merangkul anak-anak muda yang selalu tidak suka dengan budaya itu bisa dapat. Oke, baik. Iya, baik sahabat budaya dan pemirsa RRI Net. Saya masih akan kembali dalam obrolan budaya setelah pesan-pesan berikut ini. Kiwaru, kiwaru yang tang-tang dapat waisai sama dema bero. Sayangnya, kapan kan
riki, nona riki, nona riki, na mau 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 kemana? Singgah sebentar, kakak tanya sebentar. Kalau kau tidak marah marah katong dua dua jalan sebentar, mau lepas hati pilu pilu dan marah. Sahabat Budaya dan pemirsa RRI Net, masih dalam obrolan budaya RRI Serui. Dan saya juga bersama Kepala Bidang Kebudayaan Kepulauan Yapen, Bapak Bob Matui. Untuk itu saya langsung akan bertanya kepada Bapak Kepala Bidang Kebudayaan. Tari Yospan atau tari pergaulan dari tradisi budaya kita. Biasanya tarian jenis ini ditampilkan dalam event seperti apa, Bapak? Ya baik, bicara tentang Yosim Pancar yang selalu kita singkat dengan sebutan Yospan ini,
Awalnya itu biasanya dimainkan atau ditarikan ketika ada acara-acara keluarga. Misalnya ada yang pulang dari rantau atau ada yang justru kembali ke tempat tugas. Nah, itu biasanya tari ini dimainkan. Tapi itu pun dimainkan secara terpisah, dalam artian ya kalau situasinya misalnya untuk saat itu dimainkan tari jenis pancar, ya pancar saja begitu. Nanti setelah dalam seminar Dewan Kesenian Irian Jaya waktu itu, mm-hmm, yang tadi disebutkan oleh Pak Ben, tanggal 29 September 1988 itu baru disatukan gerak-gerak tadi. Ada Seka, ada Pacul 3, Jeff, seterusnya ditambah dengan Yosim, jadilah Yosim Pancar. Perpaduan ya? Iya, perpaduan dari beberapa gerak-gerak tari pergaulan di Papua. Lalu apa saja nilai-nilai budaya yang bisa dimaknai dalam tari Yosim Pancar ini? Iya, yang pasti bahwa tarian Yosim Pancar ini tumbuh dari kebiasaan hidup masyarakat pendukungnya, maka sudah barang tentu memiliki nilai-nilai budaya yang tinggi. Itu sebabnya selalu dipesan untuk dilestarikan, iya, karena mengandung contohnya seperti bagaimana seorang penari itu bisa membawakan tari itu dengan satu bentuk ekspresi yang dia mainkan, munculkan ketika dia menari. Di sana ada disiplinnya, di sana juga ada sopan santunnya, karena tari ini tari berpasangan, pasangannya muda-mudi, tapi di situ ada sopan santunnya, menghargai sesama teman menarinya. Lalu Bapak, ini kalau melihat makna yang tersirat dari tari Yospan yang sudah dijelaskan, ini menjadi tantangan bagi kita semua Bapak untuk melestarikan tarian-tarian tradisional sehingga tidak punah atau ditinggalkan. Bapak melihat hal ini seperti apa? Ya, memang itu yang tadi saya bilang, karena memiliki nilai-nilai budaya yang tinggi, maka kita harus mewariskan kepada generasi berikut. Nah, kita di Kepulauan Yapen itu sekitar tahun 2004 itu bersamaan dengan perubahan kurikulum, waktu itu istilahnya KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, di dalam kurikulum itu membuka peluang bagi tiap daerah untuk memasukkan materi-materi kearifan lokal. Kita di Papua, khusus di Yapen, itu ada istilahnya muatan lokal, yang di dalamnya ada mata pelajaran seni budaya. Nah, ketika itu kita dorong untuk Yospan ini diajarkan di sekolah-sekolah. Cuma kendalanya memang waktu itu belum ada buku panduan, lalu kurikulumnya juga belum ada. Jadi hanya sebatas dijadikan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Lalu di Yapen ini ada berapa sanggar tari yang masih harus diperhatikan untuk dilestarikan? Ya, saya lihat sanggar-sanggar yang masih eksis tetap mencoba untuk mengembangkan tari Yosim Pancar ini sanggar-sanggar yang ada di kota. Di kota saja yang di kampung-kampung di pelosok itu, ya karena barangkali faktor jauh dari ibu kota sehingga sulit untuk mereka mendapatkan informasi terutama tentang tari Yosim Pancar ini. Karena tari Yosim Pancar ini ada punya ketentuan yang memang harus di, tadi Pak Ben sudah sampaikan, harus diikuti, ditaati.
Nah, jadi saya lihat di seputaran kota itu yang seperti Sanggar Pak Ben itu sudah berapa kali menjuarai beberapa event bagus. Kemudian ada Sanggar Ayari, ada Sanggar Serayani dan beberapa lainnya. Berarti masih eksis ya beberapa sanggar di kota ini? Iya. Di setiap event-event mereka selalu tampil. Mereka selalu tampil. Oke. Baik, Pak Bob, melihat kemajuan teknologi saat ini, tidak kita pungkiri lagi bahwa kita mudah menikmati tarian asing. Hanya dengan jari kita saja kita bisa klik YouTube. Yeah. Kita melihat itu di handphone kita. Adakah agenda event tahunan yang dipersiapkan sebagai upaya pelestarian tarian tradisional di Kepulauan Yapen ini? Iya, kita di Kepulauan Yapen sampai dengan tahun 2017 itu masih ada kegiatan yang namanya Festival Saireri. Nah, Festival Saireri ini melibatkan distrik-distrik yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen. Biasanya menjelang Agustus itu event ini diselenggarakan. Pesertanya dari kampung-kampung di distrik-distrik dihadirkan ke ibu kota kabupaten, lalu dilakukan semacam eksebisi, ada juga beberapa mata lomba. Nah, di dalamnya termasuk Yosim Pancar ini dan tari-tari tradisi yang lain. Iya, lalu sekarang ini Bapak, tarian Yospan ini umumnya dilakukan oleh anak muda. Namun banyak anak muda kita yang cenderung menyukai tarian-tarian asing, sehingga tidak begitu peduli dengan tarian tradisional seperti Yospan. Upaya seperti apa yang harus dilakukan oleh bidang kebudayaan di Kabupaten Kepulauan Yapen ini? Iya, kami di bidang kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Yapen sudah dua kali. Satu kali kami menyelenggarakan, yang satu kalinya itu kami kerjasama dengan beberapa lembaga, antara lain misalnya dengan Kodim. Kodim dalam rangka Hari TNI mereka selenggarakan, kita kerjasama, kita dukung mereka dalam pelaksanaan lomba Yosim Pancar. Yang saya lihat itu kurangnya event untuk membawakan tari Yospan ini, sehingga ya seakan-akan apa ya istilahnya, hidup segan mati tak jadi begitu. Ibarat kerakap tumbuh di batu kah begitu. Mau muncul tidak jadi, mau tenggelam juga tidak jadi ya, mengambang saja begitu karena kurangnya event. Yang lebih buruk lagi itu sejak tahun kemarin itu dengan adanya COVID ini, akhirnya memang kita drop sekali, tidak ada kegiatan. Saya ada kegiatan di bidang kebudayaan, tidak ada kegiatan sama sekali. Karena persoalannya kalau kita bikin kegiatan kumpul orang, iya, banyak betul. Lagi ya ini melanggar protokol kesehatan. Sudah tidak juga jarak. Oke, baik. Sahabat budaya dan pemirsa RRNet, saya masih akan kembali dalam obrolan budaya setelah pesan-pesan berikut ini. Tahukah Anda, Indonesia termasuk kawasan aktif terjadinya gempa bumi dan tsunami. Ayo kita tanggap untuk bangun budaya kesiapsiagaan dengan tanggap gempa. Waspadalah, gempa bumi yang kuat atau yang berlangsung lama dapat memicu tsunami dalam waktu singkat. Jauhi pantai maupun tepi sungai. Segeralah mencari informasi apa yang terjadi. Jika Anda merasakan gempa saat berada di dalam bangunan, jangan panik. Lindungi kepala, segera merunduk. Cari tempat aman seperti di bawah meja. Saat gempa berhenti, segera berlari menuju lapangan terbuka, menjauhi pantai. Dapatkan informasi peringatan dari BMKG melalui radio daerah, TV nasional, atau pengumuman di sekitar Anda. Jika terdengar bunyi sirine, kentongan, atau peralatan lain yang sudah disepakati, segera lakukan evakuasi. Ikuti jalur dan rambu evakuasi jika ada. Jika lokasi aman tidak diketahui, larilah sejauh mungkin dari pantai.
naiklah ke tempat yang lebih tinggi. Himbauan ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG. Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3, Suara Identitas Keindonesiaan. Voice of Indonesia. Channel 5. RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. RRI Online. RRI 30 Detik. Beyond. RRI Max. Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Tempat patah hati selalu.
gunung-gunung, di lembah-lembah, di Papua. Sahabat budaya dan pemirsa RRI.net, saya masih bersama Anda dalam obrolan budaya. Saya ke Bapak Benny Rumaikewi selaku pelatih tari Yospan. Tidak bosan-bosan ya Bapak Benny dengan pertanyaan saya. Oke, pertanyaan saya ke Bapak Benny. Sebagai pelatih tari Yospan, apa saja kendala yang dihadapi selama ini? Kendala yang dihadapi, misalnya menyangkut dengan waktu. Waktu pelaksanaan pelatihan. Itu kendala-kendala. Terus yang kedua, menyangkut dengan penari atau personil itu sendiri. Karena menyangkut dengan zaman modernisasi, setelah kita berikan undangan untuk penari yang harus mengikuti lomba, terlalu banyak alasan, sehingga kita ganti lagi penari. Nanti sesudah kita ganti penari, 2-3 hari penari yang kita kasih undangan datang lagi. Jadi itu memang kendala-kendala, itu kendala-kendala. Kalau kendala yang lain kayaknya tidak ada. Kendalanya itu biasanya menyangkut dengan penari itu sendiri dan waktu. Time waktunya yang mungkin terlalu cepat, itu yang menyebabkan kita mengalami kendala. Sehingga waktu kegiatan atau pelaksanaan event? Iya, waktu kegiatan pelatihan. Bukan pelaksanaan event, tapi kegiatan berlatihnya itu waktunya mungkin terlalu mepet. Mungkin 1 minggu. Sehingga kita tidak bisa melaksanakan semua gerakan dasar itu sampai dengan akhir dengan secara maksimal. Ada penari yang mungkin dia tanggapnya cepat, ada yang lambat. Ini yang selalu bikin kacau daya setelah tangkap, pentas. Kembali, ya. Kembali kepada daya tangkap. Jadi kendalanya cuma itu, waktu. Kalau waktunya panjang, biar dia daya tangkapnya, penari itu daya tangkapnya lemah, tapi tetap dia berlatih terus. Dia akan berlatih terus, maka dia pasti bisa. Iya. Lalu seperti apa keberpihakan pemerintah terhadap pelaku-pelaku seni tari, khususnya tari Yosim Pancar? Kalau kita bicara tentang bagaimana pemerintah melihat seni budaya khususnya tari Yosim Pancar ini, kita kembali kepada apa yang tadi Pak Bob tadi sampaikan. Ini menyangkut dengan kurangnya event. Iya ya. Kurangnya event ini yang menyebabkan baru 2 kali lomba, sesudah itu istirahat lagi, sanggarnya istirahat sampai nanti tahun depan lagi. Istirahat panjang. Sehingga kegiatan ini tidak bisa berlanjung secara baik. Kalau andai kata semua SKPD ini ditegaskan oleh bupati misalnya, untuk setiap hari ulang tahun SKPD dilakukan event. Ini kita bicara tentang Yosim Pancar. Mungkin dia berikan kegiatan Yosim Pancar. Nanti ada SKPD yang lain lagi di waktu hutnya, mungkin yang lain lagi, bukan Yosim Pancar saja. Sehingga para muda-mudi ini bisa mengetahui mana yang Yosim Pancar, mana yang tradisional, mana yang kreasi baru, mana yang balada cendrawasih, mana yang cerita rakyat. Ini semakin punah ini. Ini semakin punah. Yang dikenal cuma Yosim Pancar. Sementara yang lain, tidak. Ini harus betul-betul diperhatikan oleh pemerintah daerah. Sehingga mungkin semacam nota dinas begitu dari Pak Bupati kepada semua SKPD. Kalau ada hut SKPD, buat kegiatan. Jadi ada event-event. Kerjasamalah dengan Dewan Kesenian. Dengan Pak Bob kebetulan ada duduk. Itu dikoordinasikan, maka terjadilah event dalam 1 tahun itu. Satu SKPD ulang tahun berapa kali? 1. Berarti ada beberapa SKPD. Sekian banyak SKPD yang ada. Dalam 1 tahun berarti sanggar menari sampai capek. Iya. Panggung RRI siap. Begitu. Lalu menurut Pak Benny, keberadaan tari Yospan bagi masyarakat Yapen, apakah masih dicintai sebagai salah satu tarian tradisional orang Yapen?
wow, itu sangat sekali. Saya sudah langsung bilang wow. Sangat wow. Sangat wow sekali. Karena setiap kali kalau ada event, dari mama-mama sampai yang kecil begini dibawa ke lapangan untuk nonton. Kebetulan Pak Bob sendiri sebagai dewan juri, biasa sampai Pak Bob sendiri bilang, coba yang satpam tolong kasih pindah itu, mama-mama yang duduk paling di depan itu, sudah pilih garis, kita dewan juri tidak bisa lihat garis. Kayak begitu, jadi wow sekali. Itu untuk di kota saja, sedangkan di kampung-kampung belum ya? Di kampung-kampung belum. Kalau ada informasi, hari ini ada event ini, pasti dari kampung juga turun. Itu tergantung dari penyelenggara, mau libatkan dari kampung, berarti bicara dengan dinas kebudayaan, dengan dewan kesenian untuk bagaimana caranya, tekniknya bagaimana mengundang mereka. Iya. Itu kembali kepada tekniknya. Oke, baik. Umumnya peserta tari ini anak muda. Respon anak muda kita di era modernisasi saat ini seperti apa Bapak yang Bapak lihat terhadap tari-tarian tradisional, salah satunya seperti Yospan. Respon anak muda yang Bapak lihat ini seperti apa? Memang tidak bisa dipungkiri ya, respon anak-anak muda ini kalau kita berbicara tentang respon, mereka memang lebih respon kepada budaya luar yang masuk, terutama yang semakin budaya asing. Berkembang. Terutama menyangkut dengan lagu-lagu, mereka paling lebih senang dengan lagu-lagu apa yang bicara-bicara namanya. Rapper. Nah, itu. Sedangkan budaya kita itu pasti dengan menggunakan musik, kita menyanyikan lagu yang senandung rindunya itu ada kesan orang tua tentang budaya, bagaimana kepergian seorang anak, itu ada. Di sini memang kurang tertariknya muda-mudi. Mereka lebih cenderung kepada dunia asing punya model-model. Jadi saya mungkin di tempat ini saya menghimbau bahwa kembali kepada event tadi yang dibicarakan. Semakin banyak event, maka peluang untuk mereka mengikuti budaya luar agak sempit. Iya. Tapi kalau tidak ada event, yang ada di mata mereka itu budaya luar, mereka akan mencontohi budaya luar. Jadi teknik untuk melindungi budaya kita, terutama Yosim Pancar, maka event itu tetap harus dilaksanakan. Sehingga tidak ada waktu. Iya. Dari sekolah melaksanakan kegiatan itu, dari sanggar-sanggar melaksanakan kegiatan itu, maka dia tidak ada waktu. Sehingga kegiatan-kegiatan untuk Yosim Pancar ini tetap dijalankan, diikuti oleh muda-mudi. Dilestarikan juga ya sebagai budaya kita. Iya. Kemudian perlukah gerak tari Yospan dimodernisasikan mengikuti zaman atau seperti apa menurut Bapak? Kayaknya tidak boleh. Iya. Bukan kayaknya tapi sangat tidak boleh. Jadi kita kembali kepada Juknis di tahun 88 tadi itu tanggal 28 September 1988 itu sudah ditetapkan sehingga tidak boleh dipengaruhi oleh budaya asing. Itulah yang menyebabkan biasanya para pelatih dia mengadopsi gerakan luar, padahal dalam pentas tarinya itu dia bagus sekali. Semua pada tepuk tangan, karena dia yang paling bagus. Tapi ujung-ujungnya setelah mendengar juara, dia tidak dapat juara. Dikatakan diskualifikasi. Ini kejelian Dewan juri. Apalagi dewan juri yang memang sudah menguasai tari gerak-gerak Yosim Pancar. Terutama Pak Bob ada duduk. Nah itu sudah langsung selesai sudah. Hanya bisa tampil saja. Maka tidak boleh. Karena kita sudah mempunyai aturan sendiri. Iya. Kebakuan geraknya mulai dari Seka sampai dengan Yosim, sampai dengan Pancar, itu sudah ditentukan. Benar. Jadi yang keluar daripada itu dikatakan dis. Baik Bapak, pertanyaan saya yang terakhir, apa yang harus dipertahankan sehingga tari-tarian tradisional di Kepulauan Yapen tidak hilang atau ditinggalkan? Yang harus diperhatikan, yang pertama itu saya pasti kembali lagi kepada event-event. Itu event harus tetap dilaksanakan. Sehingga
pelestarian budaya khususnya seni Yosim Pancar ini tidak akan hilang begitu. Seperti yang tadi dikatakan sama Pak Bob, mau hilang juga tidak, tidak hilang juga, aduh, dia tergantung tengah-tengah. Tergantung di tengah-tengah, sehingga event itu sangat membantu sekali untuk bagaimana suatu proses perlindungan budaya kita itu lewat event-event. Oke, baik. Ya, saya kembali ke Kabid Kebudayaan, Pak Bob. Mendengar apa yang disampaikan Pak Benny tadi, hidup matinya tarian tradisional di Kepulauan Yapen tidak lepas dari peran pemerintah sebagai Kepala Bidang Kebudayaan Kepulauan Yapen. Respon positifnya ini seperti apa, Bapak? Iya, baik. Terima kasih. Jadi, ya, mendengar penjelasan tadi saya juga agak sedikit was-was. Ya. Tapi saya yakin bahwa kalau kita sama-sama mempertahankannya, kita melakukannya, itu pasti bisa lestari. Nah, yang saya ingin katakan pertama bahwa terkait dengan event-event, masing-masing katakanlah SKPD atau lembaga pemerintah swasta di saat-saat tertentu, mungkin menjelang hari jadi, itu bisa menyelenggarakan. Yang saya lihat paling rajin itu Kodim 1709 ya, Penwaropen itu paling sering, dan juaranya itu sanggarnya Pak Benny, ini sanggar Miobo. Padahal tadi menurut penjelasannya waktu latihan tidak lama, tapi bisa dapat juara. Ya, itu kembali ke daya tangkap penari dan kejelian kemampuan penata tari, pelatih untuk. Oke, saya lanjut yang kedua. Itu sanggar-sanggar. Sanggar-sanggar yang ada itu, nah, ini yang saya mau bilang. Sanggar-sanggar yang ada ini masih rata-rata menunggu bola. Jadi sampai ada undangan, ada lomba besok di sini, itu baru latihan. Yang benar itu adalah latihan itu harus tetap dilakukan. Ada lomba, tidak ada lomba, ada event, tidak ada event, tetap harus dilatih. Nah, kemudian yang berikut itu upaya kami dari sisi pemerintah itu, kami sudah berusaha menyusun perangkat kurikulum dengan bahan ajarnya. Kita coba untuk membackup mata pelajaran muatan lokal yang isinya seni budaya ini, sehingga Yospan ini bisa diajarkan di sekolah-sekolah, mulai dari SD sampai SMA. Nah, kita di Yapen ini bersyukur ke tahun berapa ya, 2019 kalau tidak salah, SMK YPK Serui membuka satu jurusan seni tari. Nah, itu kita bersyukur karena di situ Yospan ini menjadi apa namanya, ya bilang number one, nomor satunya begitu. Lalu nanti baru dikembangkan ada tari-tari dari Maluku, dari Bali dan seterusnya. Tapi Yosim Pancar itu menjadi. Jadi sudah kita di Kepulauan Yapen, Yosim Pancar ini sudah dibawakan dalam satu mata pelajaran, sehingga sudah diajarkan di sekolah-sekolah. Kita harapkan kesenjangan tadi ya, antara kota dan pelosok-pelosok itu, artinya di kota itu yang lebih sering, jadi ya bilanglah anak mudanya itu lincah-lincah, iya, dalam gerak menari Yospan. Tapi kalau di pelosok, di kampung-kampung itu, nah, kita harapkan melalui pembelajaran di sekolah-sekolah ini, Bapak Ibu guru melatih anak-anaknya sehingga di kampung juga tidak, iya, ketinggalan. Masuk dalam kurikulum, iya, jadi yang di kampung juga tetap, mereka tetap terima yang sama, ya, kegiatan yang sama. Saya tambahkan lagi sedikit, itu guru-gurunya juga sudah kita panggil. Di era saya menjabat itu sudah dua kali kita latih mereka untuk
bagaimana Yosim Panjar ini gerak-gerak dasarnya, apa yang harus disiapkan dan seterusnya. Kita latih sudah 2 kali. Kita harapkan mereka juga bisa langsung merangkap menjadi pelatih. Iya. Gitu. Iya, sehingga ya, di sekolah-sekolah yang kami lihat biasanya pas mau ujian itu pas di momen itu saja mereka ada kegiatan Yosim Panjar penilaian, tapi mungkin di kegiatan-kegiatan lain mereka tidak ada yang seperti itu. Jadi ini mungkin salah satu yang bisa dilakukan untuk melestarikan tradisi Yosim Panjar ya di Kabupaten Kepulauan Yapen. Oke, baik. Pak Benny dan Pak Bob, banyak hal yang ingin diperbincangkan, namun kita terbatas oleh waktu. Untuk itu, silakan closing statement-nya, apa yang harus menjadi komitmen kita untuk memajukan tari-tarian tradisional di daerah ini, baik oleh masyarakat maupun pemerintah daerah. Silakan Bapak Benny Rumaikewi, closing statement-nya. Statement yang harus dilakukan adalah tetap berlatih terus, sehingga yang tidak tahu menjadi tahu. Karena silih berganti, benar itu silih berganti. Jadi tetap lakukan pelatihan terus. Oke. Iya, baik. Silahkan Pak Bob, closing statement-nya. Iya, terima kasih. Jadi, jika kita ingin untuk Yosim Panjar ini tetap hidup, lestari, maka menurut pandangan saya, yang pertama kita harus menciptakan peluang-peluang bagi generasi muda ini untuk mengekspresikan diri lewat tarian Yosim Panjar ini. Nah, tadi saya ada katakan di sekolah sudah diajarkan, tapi setelah diajarkan mereka tahu kelanjutannya apa. Nah, ini harus, tadi Pak Ben sampai harus ada momen supaya ya mereka, oh kita kalau ini tidak hanya belajar Yospan di sekolah saya, tapi besok nanti ada, kita ikut lomba ke sini, besok nanti berangkat ke sini, besok nanti diminta oleh lembaga ini atau untuk tampilan seperti itu. Yang kedua, memang saya lihat tingkat apresiasi, penghargaan terhadap seni ini di kabupaten ini saya lihat masih rendah, masih kurang sekali ya. Yang saya maksudkan penghargaan ini gampang saja. Saya contohkan, kita lihat di Jakarta, kota-kota besar, terutama di Jakarta ya. Orang baru keluar dari stand up comedy, itu sudah punya, wah, sudah dibilang sudah beruang begitu. Sudah punya duit lah. Kita di sini mana? Dipanggil paling ucapan terima kasih, ini ada makan, minum, ada transport mungkin 300.000. Ini kan tidak mendukung gitu. Akhirnya ya tadi, bukan tidak mungkin, bisa jadi cuma dapat segitu-gitu saja, kita cari yang lain. Iya, benar. Akhirnya kan, tinggalkan Yosim Panjar. Padahal sebenarnya sanggar-sanggar ini punya kebutuhan. Ya, ini sanggar-sanggar ini justru kita harus backup, pemerintah harus backup. Tadi Pak Ben sampaikan, saya respon sekali, setuju. Kita harapkan COVID ini berlalu segera. Iya. Kita harapkan COVID ini berlalu segera supaya kita bisa bangkit untuk kegiatan-kegiatan yang bisa melestarikan khusus Yosim Panjar ini. Saya pikir begitu, demikian. Terima kasih Bapak. Sahabat budaya dan pemirsa RRiNet, akhirnya sampai di sini kebersamaan kita dalam obrolan budaya produksi RRI Serui. Kami ucapkan terima kasih untuk kedua narasumber kita yang sudah berkesempatan hadir. Pak Benny Rumaikewi, terima kasih. Sama-sama. Pak Bob, terima kasih. Iya. Kepala Bidang Kebudayaan Pak Bob Matui dan pelatih tari Pak Benny Rumaikewi. Akhirnya saya Sili Wayor, sampai jumpa. Ibabu itasasanya na
kasoto kasewa munebo uroi boy buenoy.